Tatia. Marta, selamat siang. Kakak, Marta mampir untuk kasih ini ke kakak. Wah, bagus-bagus semua, tak? Betul, kakak Tio. Makanya Marta kasih ke kakak. Sip lah. Nah, ini. Kakak sudah cari info soal lomba lewat website. Wah, hebat kakak. Tapi, apa semuanya ini akan dikirim ke lomba? Gak bisa semua dong, tak? Oh. Iya. Jadi kita pilih dua yang paling bagus dan yang paling pas dengan tema lomba. Mana nih, tak, yang bagus? Yang dua ini sih menurut aku. Oke, bagus nih. Ngomong-ngomong, kamu kok bisa dapatin puisi-puisi Nisa ini? Tadi pulang sekolah, Marta kan bareng Nisa. Terus mampir ke rumahnya. Lalu Marta bilang pinjam puisi-puisinya untuk dibaca. Begitu, kakak. Oh gitu, bagus. Pintar kamu ya. Tentu, kakak. Siapa dulu? Marta, Ya sudah, sekarang kamu pulang aja dulu. Nanti biar kakak yang urus puisi-puisi ini ya. Oke, kakak. Marta pulang dulu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nis, sini deh. Kak Tio tadi telepon. Ada apa, Kak? Lihat ini. Baca deh. Loh, kok ada nama Nisa di sini, Kak? Iya, puisi kamu juara ketiga, Nisa. Wah, hebat kamu ya. Selamat ya. Puisi Nisa juara ketiga? Ah, gak mungkin, Kak. Kok gak mungkin? Itu nama kamu, kan? Iya sih, namanya persis sama dengan nama Nisa. Tapi... Itu puisi kamu bukan? Iya, Kak. Nisa ingat betul. Ini teh puisi Nisa, tapi... Tapi kenapa lagi? Nisa gak pernah kirim puisi ini buat lomba. Nisa ternyata sudah datang duluan. Iya, sini cepetan, Kak. Ada apa, Kak? Lihat ini deh, Kak. Baca deh. Sebenarnya aku tuh gak percaya. Hore! Yeay! Hebat, Nisa! Dapat juara! Juara? Juara apaan sih? Nisa, dia dapat juara ketiga. Lomba puisi. Wih, hebat. Selamat ya, Nis. Apa aku bilang? Nisa memang jago. Jago apaan sih? Puisi Nisa, juara ketiga, Yan. Jago dong. Tanya kakak Tio saja kalau tidak percaya. Iya, benar. Ini asli karya Nisa. Taunya gimana, Kak? Kan kakak yang mengirimkan puisi Nisa ini ke lomba. Dibantu Marta juga sih. Itu sudah. Nah, lalu, untuk membuktikan ini asli, tim panitia dan juri lomba melakukan forensik digital. Forensik digital? Apa tuh, Kak? Forensik digital adalah salah satu bidang ilmu forensik yang khusus untuk menyelidiki peralatan digital yang terdapat pada komputer atau media penyimpanan lainnya. Oh. Dalam lomba ini, juri akan mengupload puisi-puisi yang terdaftar. Jika ada yang menyangkal bahwa puisi itu tidak original atau hasil contekan, maka tim forensik digital ini bisa menyelidiki keaslian karya tersebut. Artinya, juri sudah mengakui keaslian karya pemenang, toh? Iya, benar. Kau dengar itu, Wayan? Kayaknya ada yang harus minta maaf nih. Itu sudah.
harus sportif. Ih, apaan sih? Kok pada ngeliatin ke aku? Wayan kan kemarin bilang harus terima kenyataan. Apa itu kau bilang? Iya deh, iya. Aku minta maaf ya, Nis. Gak apa-apa, Yan. Justru itu membuat saya tambah semangat. Saya udah maafin kamu kok. Makasih ya, Nis. Seharusnya aku menghibur kamu waktu itu. Bukannya malah bikin kamu tambah sedih. Gak apa-apa, Yan. Nisa juga berterima kasih sama Marta dan Kak Tio yang sudah mengirimkan puisi Nisa ke lomba. Nisa, makan-makannya jadi kan? Iya. Nanti juga Kak Dewi pasti mau membuatkan kita masakan enak untuk perayakan ini. Asik! Kak Tio, apa ada hadiahnya, Kak? Ada dong. Kalau begitu, hadiah lombanya harus dibagi kita bertiga. Nisa, aku, dan Kakak Tio. Jangan gitu dong. Aku juga dibagi. Kan aku juga ikut denger. Iya. Nanti Chandra bisa dengerin hadiahnya. Nanti Kak Tio bacain deh. Loh, kok cuma dengerin, Kak? Kan partisipasinya juga cuma dengar.